duduk juga dalam kubra. Had ausat dia tu. Berarti pun kata lagi, apa dia ni? Contoh dia, semua manusia, haiwan, semua manusia boleh belajar, boleh menulis kepada dia lah. Ni contoh, kalau Hamli, kalau Iktirani pula, Iktirani Syarti, contohnya satu tu, setiap hasil pokok, kalau dia tu apple, maka dia tu adalah buah. Setiap apple, dia boleh dijadikan jus. Jadi hasil pokok, kalau ia dipanggil buah, maka dia boleh dijadikan jus. Itulah. Lepas tu, da iman imma ayakun al-hayat. Jadi, ini rasanya baca itulah. Kalau haiwan itu, haiwan itu sama ada haiwan yang berjalan dengan buruknya ataupun dengan dengan beberapa kaki. Jadi, haiwan itu juga, dia sama ada berjalan dengan dua kaki ataupun lebih daripada dua kaki. Jadi haiwan itu sama ada dia berjalan menggunakan buruknya ataupun dua kaki ataupun lebih. Dua kaki ataupun lebih tu dia sama dengan ni ala arjul sat ni tu. Patu dorab kedua pula, setiap orang yang tidur dia hilang panca indera zahirnya, dan tidak ada orang yang tidur itu yang mukallaf dari segi syaraknya. Jadi bila lagu tu, maka laisa ba'du man yafqud hissahu az-zahir mukallafan. Tidak benar, gitulah. Sebahagian orang yang hilang panca inderanya itu mukallaf. Jadi bukan kita terjemah bukan sebahagian. Sebabnya kalau kita terjemah bukan sebahagian, mungkin kita akan faham sebahagiannya ya. Jadi kalau kita terjemah gitu, mungkin kita akan terjemah jadi sebahagian orang yang hilang panca indera zahirnya tidak mukallaf, sebahagiannya mukallaf. Jadi bukan lagu itulah. Terjemahan dia kena terjemah lagu lain. Laisa itu maknanya tidak benar. Tidak benar sebahagian orang yang hilang panca inderanya itu mukallaf. Semuanya tidak mukallaf lagu. Itulah. Lepas tu, setiap orang yang gila, kullu majnun, setiap orang yang gila, adi mutafkir sawi, dia tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir dengan betul. Dan tidak ada seorang pun yang gila itu mukallaf dari sudut syaraknya. Jadi, laisa ba'du adi mutafkir sawi mukallafan syara'an, maknanya tidak benar sebahagian orang yang hilang akal ataupun kebolehan berfikir saat itu mukallaf dari sudut syaraknya. Tidak benar sebahagian tu saat ni tu. Tidak boleh kita katakan sebahagiannya, gitulah. Lepas tu, setiap khotot, setiap tukang jahit, dia mahir dalam, setiap arkitek lah boleh juga kita kata. Dia mahir mencipta binaan. Tidak ada seorang pun arkitek itu dia buta. Jadi, laisa ba'du, tidak benar kita kata sebahagian orang yang mahir mencipta binaan itu orang yang buta. Itulah. Tapi kalau iktiran isyarti, lebih kurang itu juga, bila haiwan itu manusia, maka dia boleh belajar. Jadi, tidak sama sekali bila haiwan itu manusia, dia itu adalah burung. Jadi, tidak sama sekali itu, boleh juga kita kata, tidak benar. Tidak benar sama sekali kalau haiwan itu dipanggil manusia, ia juga adalah burung. Jadi qad la yakunu iza kana qabila li ta'allum wa sanati kitabatikan at-tayrun. Jadi hak ni dia apa dia ni saat ni tu bara. Ba jadi juz'i salib. Jadi sini juz'i salib.
qad la. Maknanya kadang-kadang tidak benar. Itulah rasanya. Kadang-kadang tidak boleh ataupun tidak berlaku apabila haiwan itu boleh belajar dan boleh menulis, maka ia adalah burung. Kan nak kata qad la yakunu, qad la yakunu ni dia benarnya kena terjemah lebih kurang dengan laisa ba'du ni juga. Ginilah, boleh juga kita terjemah gini. Tidak akan berlaku, qad la yakunu, tidak akan berlaku apabila sesuatu benda tu boleh belajar dan boleh menulis, ia adalah burung. Tidak akan berlaku dengan bentuk qad, bukan albatta. Bukan albatta. Kalau albatta tu sama sekali. Jadi qad tu maknanya macam sebahagialah. Sebahagia. Kau nak tanya makan eh? Okey, tengok contoh seterusnya. Salah satu daripada dua ibu bapa itu, dia sama ada ibu ataupun bapa. Bapa ataupun ibu. Tidak ada seorang pun daripada bapa itu perempuan. Jadi, tidak benar pembahagiannya imma an yakuna adul abawai umman au unsa. Tidak benar pembahagian yang kata salah satu daripada dua ibu bapa itu adalah ibu ataupun perempuan. Nah, gitulah. Qad la yakunu itu maknanya tidak berlaku ataupun tidak benar, boleh juga. Supaya dengan laisa ba'du lah. Laisa ba'du itu maknanya tidak benar sebahagian yang gini-gini ni, pada ni mukadimah kuburah. Patihak ni pula contoh yang dorob ketiga, surah dia kulli mujab, kuburah dia juz'i mujab, jadi juz'i mujab juga. Contoh yang sama, cuma ni dia kata ba'dul khotati rasamu, sebahagian arkitek itu ialah orang yang pandai melukis. Jadi sebahagian juz'i mujab lah ni. Sebahagian orang yang mahir mencipta binaan itu adalah orang yang melukis, pandai melukis ni dia. Pada kul rasam mufannun, setiap orang yang pandai melukis itu dia ada seni. Sebahagian orang yang melukis itu majani. Apa dia ni? Apa dia? Orang yang gila ke bukan? Saya kena kata gila pun tak? Sebahagian rosamun ialah orang yang gila. Ada jugalah gitu. Jadi sebahagian ahli seni itu ialah orang yang gila. Boleh juga. Seterusnya, kalau apa ni iktiran syarti, dia kata apabila kullama kanat nafsu radiyatan kanat sa'idatan, apabila seseorang itu dia redha ataupun satu jiwa, satu diri itu dia redha, maka dia bahagia. Sebahagian jiwa yang redha itu dia juga bertakwa dan mukmin. Jadi qad yakunu iza kana nafsu sa'idatan kana taqiyatan mu'minatan. Qad yakunu ni kalau saat ni kita terjemah qad la yakunu tu tidak berlaku. Hak ni ni boleh berlaku. Boleh berlaku ataupun boleh jadi, boleh juga. Boleh jadi apabila jiwa itu dia bahagia, dia tu juga pada masa yang sama
jiwa yang bertakwa dan mukmin. Sebabnya sini dia ba'du saja. Jadi bila ba'du, sini boleh jadilah. Boleh jadi. Kalau hak atas ni, qad la yakunu, kita terjemah, tidak boleh jadi. Tapi bahasa kita tak adalah tidak boleh jadi tu. Jadi kita terjemah kepada dia saat ni, tidak berlaku. Nah, gitulah. Ataupun hampir tidak berlaku. Nah, boleh juga gitu. Tapi mudahnya tidak berlakulah. Jadi ini boleh jadi. Boleh jadi berlaku. Contohnya yang seterusnya dalam kias ikhtiran isyarti. Isyarti munfasil. Dia kata air itu sama ada mengalir ataupun bertakung. Jadi apabila air itu mengalir, dia milhan ujajan. Kita kata dia sedap. Masing lah boleh juga kita kata. Milhan ujajan. Masing dan juga berasa sedap. Okay. Lepas tu, dia ada dua bentuk jawapan dia. Satunya dia kata, kod yaku tu. Nah, saat ni ada dah. Daiman imma, lepas tu sini ada kod yaku tu. Kod yaku tu ni, dia dalam bentuk syartiyah. Mutasilah. Ini mutasil. Mim talah kita buat. Ini mimnun. Munfasil. Jadi ada kita belajar gitu, dia kata kalau syartiyah mutasil campur dengan munfasil, natijah dia mutasil pun boleh, munfasil apa ni? Mutasil pun boleh, munfasil pun boleh juga. Jadi kalau air itu mengalir, air itu sama ada mengalir ataupun bertakung. Jadi air yang mengalir, dia biasanya, kod yakun itu boleh jadilah. Boleh jadi, dia berasa masing dan sedap. Tidak payau. Jadi natijah dia, kod yakun boleh jadi, imma ayakun alma, mutajam medan au milahan mutajam. Boleh jadi, air itu ada dua bahagian sahaja ataupun pembahagian air itu dua sahaja. Satunya air yang bertaku, satu lagi yang masin dan sedap. Ini dia sama dengan sa'il sahaja itu. Ataupun kalau kita buat dalam bentuk mutasil, kod yakunu juga boleh jadi apabila air itu mutajam midan kana milhan ujajan. Boleh jadi apabila air saat ni bertaku, dia juga masin dan sedap. Gitu. Bila kan gitu? Ini An-Nafsu Radiyah. An-Nafsu Radiyah. Sa'idah Takiyah. Sa'idah Takiyah. Jadi di sini Sa'il. Sa'il Mutajami Milhan Ujan. Yang gitu. Maknanya air itu mengalir ataupun bertaku. Air yang mengalir boleh jadi dia masih gini. Natijahnya, maka apabila air itu bertaku, kod yakunu, boleh jadi juga. Boleh jadi air yang dia bertaku itu dia masih juga. Sebabnya ini pun boleh jadi juga. Itulah. Jadi dia juz'i juga. Jadi juz'i juga itu maknanya tidak berapa kuat menalah. Nak kata semua itu dah. Sebahagian sahaja. Contoh dal pula dia kata juz'i salib. Maksudnya kulli mujab, juz'i salib, juz'i salib. Kullu sabiyin huwa dunat taklif syar'i. Setiap kanak-kanak tidak termasuk di bawah bebanan syarat.
Laisa ba'du sibyan tasihu salatuhu. Tidak benar kalau kita kata kanak-kanak itu sah semayanya. Tidak benar sebahagian kanak-kanak sah semayanya. Ayat tu tidak benar. Itulah juz'i salih. Jadi natijah dia tidak benar sebahagian orang yang tidak termasuk di bawah bebanan syarat itu sah semayanya. Sebabnya sebab syarat nak sah semaya saat ini tu dia kena mukallaf dulu. Dan itulah. Lepas tu setiap air kullu ma'in baqiya 'ala khulqatihi al-asliyati tahirun. Setiap air yang kekal dalam rupa asalnya maka ia suci. Sebahagian air juz'i salih. Okey. Sebahagian air yang kekal dengan bentuk asalnya, dengan rupa asalnya, dia bukan air yang kosong daripada syawa'ib. Syawa'ib itu apa dia ni? Kekotoran. Okay. Jadi setiap air yang ada dalam bentuk asalnya tu, dia tidak mesti dia tu selamat daripada kotoran. Itulah mudah katanya. Ataupun ni ba'du patut baru laisa. Tapi boleh juga kalau kita tukar ayat dia tu jadi ikut lain sikit. Maknanya laisa ba'dul ma' al-baqi ala khulqatil asliyah bima'in khalin minas syawai. Maknanya tidak benar sebahagian air yang kekal dalam bentuk asalnya dia cuci daripada kotoran ataupun gapo-gapo lah. Sebabnya kalau masuk dalam air saat itu kotoran atau gapo-gapo dia jadi lagu lain dia. Jadi sebahagian air yang suci laisa bikhalin minas syawa'i. Tidak kosong daripada kotoran. Kalau ayat gitu, kalau kita tanya begitu mungkin belik sikit. Jadi kita kata tidak benar kalau kita tukarlah laisa ni duduk sini dulu. Laisa ba'dul ma'i tahir bikhalin minas syawa'i. Maknanya tidak benar sebahagian air yang suci itu dia kosong daripada kotoran. Gitu. Jadi benarnya ia bunyi macam pelik sikit. Okey. Ia tidak benar sebahagian air yang suci. Jadi katalah gini. Ni air yang suci, ma'un tahirun. Di bawah dia tu adalah kita kata air satu. Atau adalah air dua. Dan air tiga dan macam-macam air lah. Jadi di bawah air saat ni tu tidak ada air yang kerana ni ada syawa'ib. Kerana nak kata ni tidak benar sebahagian air yang suci itu, maknanya kita nak membahagikan air yang suci kepada beberapa afrod. Antara afrodnya ialah yang khalin minas syawa'ib, maknanya tiada kotoran. Air yang suci itu bukan lagu tu lah. Air yang suci itu lagu lain. Ke lagu mana? Qad la yakunul ma'u tahir khalian minas syawa'ib. Boleh jadi, tidak mungkin air yang suci itu, ma'u tahir saat ini itu, dia khalian minas syawa'i.
kosong daripada kotoran. Yang gitu. Jadi sebenarnya dalam apa dia ni kias ni tak? Dalam kias ni dia ada beberapa masalah sebenarnya. Iaitu kalau benda ni suci saat ni tu, dia sama makna dengan khali minas syawaib. Kosong daripada kotoran. Kalau dua ni, dia kita kata masodak dia sama, maka dia akan menghasilkan natijah yang tidak berfaedah sebenarnya. Sebabnya air suci tu air suci dah. Berarti kosong daripada kotoran tu maknanya air suci tu lah juga. Jadi dia macam royak dulu. Jadi kias lagu ni sebenarnya kias yang ada masalah ataupun ada kekurangan disebabkan dalam mukadimah surah dia, dia ada apa dia ni had asghar, ada apa ni bukan, dia ada had asghar ai lepas tu dia ada had ausat dia. Okay. Dia ada mana ada saat ni? Had ausat dia tu duduk sini. Had ausat dia mula-mula duduk sini. Lepas tu had asghar dia tu tahir. Had ausat dalam mukaddimah kubra dia tu ialah hot ni. Dan had akbar, had apa ni, dalam mukaddimah kuburanya ialah ni. Jadi masalah dia akan timbul apabila had asghar dan had ausat ialah benda yang sama, maksudnya yang sama. Nah, gitulah. Ni contoh kias yang kalau kita buat tu, dia natijah dia tu jadi bunyi pelik. Nah, gitu. Maknanya tidak benar sebahagian air yang suci itu kosong daripada kotoran. Sebab pula gitu pula. Nah, gitulah. Dia akan jadi pelik lagu tu. Tapi kias dia tu betul dah. Maknanya formula kias dia tu betul dah. Cumanya isi dia tu salah. Nah, gitulah. Kalau atas ni betul dah isi dia. Sebabnya sebab benda tu lain-lain. Macam contohnya sobi. Sobi tu had ausat dia. Duna taklif syar'i had apa dia ni? Asghar dia. Itu sebian had ausat lagi sah solatnya. Jadi sah solat dia tidak sama dengan taklif syar'i, di bawah taklif syar'i. Jadi kalau benda lain maka natijah kias dia tu barulah jadi berguna. Tapi kalau benda tu sama macam dengan tahir dengan khali minas syawaib, mungkin dia jadi natijah dia tu kita berasa agak pelik sikit. Sebab benda tu dulu lah, maksudnya dia tak dulu. Nah, gitu. Jadi ada juga lah contoh lagu ni, tak apalah. Seterusnya, dalam contoh kias iktiran ni syarti, dia kata apabila ilmu itu berguna untuk agama ataupun untuk dunia, berguna untuk agama atau untuk dunia, maka ia dituntut syarat. Ni had asghar. Lepas tu qad la yakunul ilmu nafi' lid-din aw lid-dunya aw lid-dunya min al-ulum syar'iyyati. Tidak berlaku sama sekali. Bukan tidak berlaku sama sekali. Hampir tidak berlakulah. Hampir tidak berlaku. Ataupun kita kata boleh jadi tidak berlaku. Boleh jadi ataupun mudah katanya tidak berlaku lah. Tidak berlaku ilmu yang berguna untuk agama ataupun dunia saat ini itu, dia adalah ilmu syar'i.
gitu. Sebabnya ilmu syar'i itu dia berguna untuk agama saja. Itulah dia kiranya. Jadi natijanya qad la yakunu iza kana al ilmu matluban syar'an kana min al ulum syar'iyyati. Tidak berlaku kadang-kadang apabila ilmu itu dituntut syarak surah saat ini, ia adalah ilmu syar'i kubra saat ini itu. Nah, gitu. Jadi hak ni pun mungkin kita jadi berasa macamnya agak pelik sikit. Sebabnya ilmu yang matlub syar'an saat ini itu, adakah dia termasuk ilmu syar'i dalam itu? Kalau dia masuk, maka natijah dia ni jadi dia tak berguna mana. Sebabnya benda dulu. Tapi kalau kita kata ni lain, maknanya ilmu syar'i ni untuk agama saja, untuk dunianya tak ada, kalau kita kata lagu tu lah, maka barulah natijah dia tu ada faedah. Maknanya ilmu yang dituntut syarak tu bukan ilmu syar'i. Sebab ilmu syar'i itu untuk dunia saja, apa ni, untuk agama saja. Jadi ilmu yang dituntut syarak tu ilmu yang berguna untuk agama dan dunia. Itulah. Tapi kalau kita kata ilmu syar'i juga dituntut syarak, maka natijah dia tu tak berguna, sebabnya benda yang sama. Gitu. Lepas tu, manusia ini dia sama ada lapar ataupun kenyang. Qad la yakunul ja'i wajidan lima yakulu. Orang yang lapar itu apa dia ni saat ni, hampir tidak berlaku ataupun tidak berlaku orang yang lapar itu dia menemui apa yang dia nak makan tu. Maknanya orang yang lapar tu dia tak jumpa makanan dia. Qad la yakunu. Qad la yakunu wajidan. Tidak berlaku orang yang lapar itu, ataupun hampir tidak berlakulah. Hampir tidak berlaku. Boleh jadi tidak orang yang lapar itu menemui apa yang dia nak makan, makanan dia tu. Maknanya orang yang lapar tu tidak menemui makanan dia. Biasanya qad la yakulu. Jadi hampir tidak berlaku pembahagian manusia tu sama ada kenyang ataupun menemui apa yang dia nak makan. Okay. Menemui apa yang dia nak makan. Tak apalah, tu rasanya jadi belik kuasa dah. Yang kelimanya pula, dia kata juz'i mujab, kulli mujab, juz'i mujab. Sebahagian manusia penyair. Semua manusia, apa dia ni, bernafas biri'atim. Menggunakan paru-paru. Sebahagian penyair bernafas menggunakan paru-paru. Sebahagiannya tidak. Itulah. Jadi, natijah dia tu, walaupun kita nampak macam pelik, macam betul ke lagu ni? Mengikut kaedah kiasnya, betul dah. Walaupun isi dalil dia tu macam tak berapa betul. Maknanya, sebahagian manusia. Saat ni kan, sebahagian manusia adalah penyair. Sebahagian tu jadi di sini. Semua manusia bernafas menggunakan paru-paru. Jadi manusia tu diberikan sifat ni. Jadi bila penyair tu adalah sebahagian daripada manusia, maka sebahagian penyair bernafas dengan paru-paru. Sebahagiannya tidak. Bukan lagu tu lah. Benarnya dia kena, kalau nak suruh jadi juga terjemahnya, kena terjemah
Lagu mana? Kena terjemah. Kena. Sebahagian manusia adalah penyair. Semua manusia bernafas dengan paru-paru. Sebahagian penyair. Tak boleh. Tak nampak lah ke mana nak buat tadi betul. Tak apalah. Hak ni natijah dia tu macam tak berapa betul. Tapi isi dia tu betul dah. Okay. Bukan. Natijah. Natijah bentuk kiasnya betul. Tapi isi dia tu salah. Gitu. Contoh lagi. Sebahagian haiwan itu manusia. Semua haiwan bergerak dengan kehendaknya. Jadi sebahagian manusia bergerak dengan kehendaknya. Sebahagiannya tidak. Kalau ke mana? Sebahagian bunga ros itu merah. Semua bunga ros adalah tumbuhan. Sebahagian yang merah adalah tumbuhan. Nah, jadi hak ni baru nampak betul sikit. Jadi buat apa hak ni nampak betul, hak lain tu nampak salah? Lagu mana? Boleh agak ke tak buat apa hak tu jadi betul, selagi tu jadi salah? Saya buat logik ke Ustaz? Haa. Apa contoh? Sebahagian bunga ros tu merah. Betul. Semua bunga ros itu tumbuhan. Betul. Natijah dia pun sebahagian yang merah tu adalah apa dia ni? Tumbuhan. Hak ni pun betul juga. Bapak ni kita nampak macam yang betul. Hak saat ni tu nampak macam yang salah. Sebahagian haiwan tu manusia. Semua haiwan bergerak dengan kehendaknya. Sebahagian manusia bergerak dengan kehendaknya. Adakah bermakna sebahagiannya tidak? Kalau kata mafhum mukhalafahnya lah. Okey. Kalau ke mana? Tahu. Okey. Jadi dia punca masalahnya saat ni ialah apabila hak ni ni bunga ruh saat ni tu tak kena. Manusia penyair. Hak ni betul. Semua manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ini betul juga. Tapi natijah dia tu jadi salah. Sebabnya dia akan jadi sebahagian penyair. Yang mana penyair ni sebenarnya manusia juga. Jadi salah gitu. Kalau hak ni pula sebahagian haiwan manusia. Semua haiwan bergerak dengan kehendaknya. Jadi sebahagian manusia bergerak. Jadi manusia ni sebenarnya haiwan ni juga. Gitu. Jadi bila hak saat ni ni kul, patut sini jadi juzuk. Maka dia jadi salah saat ni tu lah. Tapi kalau hak ni. Apa dia? Mana hak rausak dia? Wardun ni. Wardun. Bunga mawar ni adalah. Apa dia ni saat ni? Hak rausak dia. Jadi bunga mawar mereka. Jadi hak ni ni bunga mawar tumbuhan. Sebahagian yang menjadi tumbuhan saat ni tu. Apa ni? Sebahagian yang merah adalah tumbuhan. Jadi merah ni dia tidak semua. Dia tidak semua yang merah ni adalah bunga mawar. Adapun manusia ni, semua manusia adalah haiwan.
Syu'ara ni pun semua penyair adalah manusia. Semua manusia haiwan contoh ni. Tapi tidak semua yang merah tu ialah bunga ros. Jadi itulah beza dianya. Yang beza dianya ialah pada perkataan dia saat ni itulah. Perkataan yang dipilih saat ni tu lagu tu. Jadi contoh ni betul. Contoh dua lagi tu salah sebenarnya. Salah dari segi makna dia lah. Bentuk dia tu betul. Bentuk kiasa tu betul. Tapi dari segi makna dia salah. Sebabnya sebab itu. Sebab Hak Ahmar ni dia gana nak kata. Dia lebih umum lagi daripada ni. Jadi manusia ni dia tidak lebih umum daripada haiwan saat ni tu. Manusia adalah nauk kepada haiwan. Syu'ara adalah nauk daripada insan. Ahmar ni dia nauk juga kepada bunga ros ni. Tapi tidak dia lagu tu saja. Maknanya Ahmar ni juga dia jenis. Dia panggil apa dia ada waktu tu. Umum khusus min wajhi. Umum khusus wajhi. Kalau ni umum khusus mutlak. Maknanya dia khusus secara mutlak kalau melihat kepada haiwan. Dia tidak akan jadi umum. Okay. Ni pun juga dia khusus secara mutlak kalau melihat kepada manusia. Tapi hak ni dia tidak khusus secara mutlak. Dia khusus hanya melihat dari satu sudut saja. Yang merah ada bunga ros. Tapi tidak semua yang merah tu bunga ros. Bunga ros tu pun ada yang merah, ada yang putih ke warna kuning kan ikutlah. Tidak semua bunga ros tu juga merah. Jadi dia umum khusus wajhi. Umum khusus wajhi. Tak apalah. Lebih kurangnya gitu. Sikit lah ajak. Rasanya setakat telah tuntut hari ni. Ada nak tanya mana-mana ke? Kau jadi kau tak payah kau lagu mana? Boleh payah kau duduk sana ni? Kau jadi belik pula. Payah. Ustaz nak tanya tak? Kiranya kalau antara dob-dob ni semua kau boleh guna ke? Ada pilihan-pilihan macam tadi? Dorob dia tu dia apa dia ni bentuk ni saja. Kalau apa dia ni juzuk mujab, kuli mujab, juz'i mujab. Ni saja dorob dia ni. Boleh guna belaka nak buat mari contoh mana-mana pun. Tapi isi contoh tu lah kita kena tengoknya. Nak suruh buat natijah tu. Ni pun natijah dia betul mengikut kias dia tu. Tapi mengikut makna sebenarnya tidak betul. Gitu. Lagi? Boleh tak? Pukul 10.23 tu rasanya setakat telah untuk hari ni. Wallah Allah. Terima kasih, Ustaz.